Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya Jamus Kin di channel YouTube Balaka Cida. Sekarang saya masih di tempat pribadi saya, tempat apa ya? Niis lah bahasa Sundanya, tempat istirahat, tempat menenangkan hati, tempat apa ya? Hobi bonsai. Nah, di sini di pinggir saya ada Sianci nih. Ini koleksi saya Sianci yang terbesar di saya gitu. Gak tahu ini diameternya atau lingkar batangnya ini gak tahu berapa. Cuman ini dapatnya emang sebesar gini. Nah, cuman dari segi tangan-tangan ini saya rawat di ground dulu mungkin 2 tahun lah. Kalau gak salah sekitar 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Lalu diangkat langsung pakai pot ini. Ini juga masih belum matang atau belum ideal, cuman saya pingin dirawat di pot karena untuk jenis Sianci menurut saya bisa trubus melesat di pot juga, karena apa ya, mungkin kalau pakai pupuk bisa langsung jalan, jadi nggak susah untuk merawat jenis Sianci. Cuman kalau dari gronan atau dari alam, dari dongkelan ke pot itu yang rawan, jadi harus benar-benar tahu atau cara untuk membongkar dari gronan. Tapi kalau udah di pot kayak gini lah, aman lah, bandel. Ini gak tahu sampai kapan beresnya. Cuman ya kalau dari segi tangan-tangan kan udah kelihatan. Tapi ini nanti juga saya dengan trainer mungkin lebih dibuka dimensi ruangnya, karena ini masih padat percabangannya, masih padat, mungkin masih banyak yang dipilih untuk membuka ruang dimensi kedalamannya. Ini juga ukuran pot lebih dari 1 meter nih. Gak tahu dulu itu semeter berapa ya ini. Semeter 40-an mungkin. Ya biar ini, sebenarnya ini harusnya sih di ground, masih di ground. Cuman saya pingin kelihatan rapi aja di pot. Teman-teman Sobi, barusan saya bincang-bincang dengan koleksi pribadi saya di jenis Sianci pribadi saya yang kehitung apa ya, jumbo yang saya miliki. Mudah-mudahan kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi wawasan tentang bonsai, menjadikan manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.